Kayaknya ke arah sana deh. Ke arah sana. Ini gue baru pertama kali ke sini. Tapi kalau dilihat tracknya sih ya, ke arah kita ke depan ya. Ke arah. Gimana mas? Ya, sekarang lagi ada foto-foto di Curug Country. Kita pakai slow speed agar bercak airnya itu kelihatan ada alirannya. Nah, kalau kita hanya moto background dengan Curug Country aja yang airnya mengalir, itu tetap indah, cuma akan lebih indah lagi kalau ada talent atau model. Kebetulan modelnya namanya L. Ini anak Palaseta, lumayan bagus hasilnya. Ikuti terus, oke? Oh ya mas, yes. Itu kenapa ya harus ada model yoga gitu di area Curug itu, kenapa ya? Ya, ini kan sebenarnya kan alam identik dengan tempat kita relaksasi. Kebanyakan kan orang kalau untuk relaksasi di tempat-tempat sunyi, di tempat-tempat kalaupun ada suara itu suara alam, kayak suara hujan, suara air mengalir, suara air terjun, itu benar-benar membuat jiwa kita jadi tenang. Makanya ini cocok buat tempat relaksasi, untuk pernapasan, olahraga yoga, senam, bahkan untuk semedi pun di sini tempatnya lumayan lebih tepat gitu. Makanya kita coba pakai talent yoga. Gerakannya kan lebih lembut ya. Ada pernapasannya, ada gerakan yang buat keringet juga. Ini cocok. Apalagi yang buat ini ya, yang tiap hari kesibukannya di kota, menghirup udara yang mungkin campur polusi. Di sini udaranya segar, bersih, alamnya juga sangat bersahabat. Ini dia nih, pindah ke sini nih. Ini kenapa rencana pindah ke sini, Mas? Ganti spot. Soalnya di sana itu spot juta umat. Jadi orang kebanyakan pendatang ngambilnya dari spot itu yang muda. Sekarang agak miring spotnya yang memang jarang diambil orang. Kenapa gitu? Kita mencoba nyari sudut yang tidak umum. Nah, sudut yang tidak umum biasanya orang akan lebih melihatnya akan beda. Itu biasanya lebih menarik. Karena tidak umum. Ya. Harus anti mainstream. Ya. Siap. Oke. Halo mas, ini kenapa harus di atas batu ini kita pemotretannya? Sejauh yang saya tahu ada beberapa pengunjung yang belum pernah ngambil di posisi ini. Saya lihat di YouTube maupun di Google ya, kebanyakan dari sini, dari sana. Foto di sini belum ada karena memang agak susah, harus nyemplung dulu. Hanya orang-orang yang nekat yang bisa ambil gambar di sana. Ya.
Ya, kita selesai ya. Selesai di pemotretan di Curug Country. Ternyata waktu yang bagus untuk foto-foto di sini itu dari pagi mulai jam 6 sampai jam 9-an lah. Setelah di atas jam 9 itu matahari udah bocor. Kurang bagus untuk difoto. Oke, kita lanjut nanti ke lokasi berikutnya. Sampai nanti.